Pakai dua dia kuat, si kawan kuat. Pakai dua baru kuat. Dua baru kuat. Kalau TV banyak lagi. Oh. Dah rupa nak masuk akhbar press entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Islah Kampung Muhibbah ke Taman Kampung Tersusun. Tuan-tuan imam barisan aljatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan pada malam ini saya dijemput untuk menyampaikan ceramah 3S. 3S ni semua besar-besar belaka. Kan? Ha, 1S tu pun sejam, tuan-tuan. Itu paling ringkaslah sejam sebab kita nak terang. Satu-satu tu nak terang dia. Satu tu satu jam. Berarti kalau 3S ada berapa jam? Ha, tu tuan-tuan jawablah, saya tak jawab. Ha, pengerusi dia mengkabur 3 jam. Kami tunggu. Okey, cantik. InsyaAllah ada sesi di akhirnya nanti, saya ada sesi rawatan. Kan? Ha, saya ada bagi sesi rawatan untuk tuan-tuan dan puan-puan siapa yang nak di-scan. Kan? Ha, nak scan ke, nak apa ke? InsyaAllah lah. Kita bantulah. Nak kena bayar ke? Allah bayar. Ha, tu je. Kalau kita bayar tak cukup tuan-tuan. Ha, tak cukup. Ada orang bayar ni untuk scan saja. Itu hospital lain. Ini scan rawatan. Kan? Ha, rawatan Islam atau ruqyah ni, ada orang yang scan 500 ada, 1000 ada. Ha. Kalau pergi hospital, nampak ada scan tu. Ini tak nampak scan. Kan? Tarik, mana ada scan. Memang pakai baru-baru apa, okey, dia kata sudah. Berapa? 500 rumah. Kalau pagar rumah apa? Pernah buat pagar rumah? Tak pernah. Ha. Saya kena dialog sebab saya mengajar malam ni. Dia bab ni kena dialog. Dia tak boleh sorang-sorang. Nanti tuan-tuan masuk jin. Masuk jin. Apa masuk jin? Lena. Itu masuk jin lah. Kita dialog sama-sama. Tak apa, insyaAllah. Kalau tak tahu, saya jawab. Okay. Pagar rumah pernah buat? Warna, Ustaz. Macam mana pagar? Macam tu ke? Ada orang pagar rumah 4,500 tuan-tuan. Ada orang pagar rumah naik sampai 5,000 7,000. Itu belum masuk lagi panggil penceramah, panggil dia punya apa, perawat daripada Kuala Lumpur nak mari Sungai Siput ni, hotel dia 5 star. Belum masuk ni. Ada Sungai Siput hotel 5 star? Tak ada. MH berapa? 2, 3. Baru 3 star tak masuk macam tu. Dia nak tengok gambar bilik tu. Gambar bilik dia macam mana? Sekejap kalau tip sekejap gambar hantar 5 star, pergi-pergi hotel tu tak ada bintang, orang tak nak dia. Kita tak ada apa-apa masalah. Saya sampai awal tadi, dia 6.30 sampai lah. Tersilap jalan. Tersilap jalan. Silap jalan apa? Saya ingat pergi Jawang malam ni ceramah. Oh, ni masjid Islah ni. Allah Rabbi. Tapi Allah bagi awal lah sampai, boleh makan laksa.
Okey. InsyaAllah. Saya tak serius tuan-tuan. Mengajar malam ni pun tak serius. InsyaAllah. Tuan-tuan orang soleh semua. Orang baik-baik belaka. Kita mula. Tajuk dia 3S iaitu saka, sihir, sakit. Tapi saya tukar sikit. Saya ambil sakit tu. Kita buat sakit tu. Ada pen? Tak ada pen? Lain kali kalau tajuk-tajuk macam ni, dia kena bawa pen. Kan? Kena bawa kertas. Saya akan bagi. Banyak benda saya akan bagi. Sekarang tak ingat. Tanya kawan sebelah tu pun lebih kurang kita juga. Kan? Apa kena ayatnya? Adalah ayatnya. Dia tak kabur lagi tu. Tiga kali tanya. Benda ayat? Adalah katanya. Nanti letih. Kan? Lagi saya bagi ayat lain, dia jawab ayat lain. Elok sihat jadi sakit. Tak nak lah. Baik. Kita hari ni corona. Coronavirus menimpa seluruh alam. Tadi pun Datuk sebut dia. Berkenaan dengan di Perlis tu tak buat solat Jumaat. Tadi pun pagi tadi orang tanya kuliah subuh pagi tadi dalam kitab ikam saya ngajar pagi tadi al-ikam, orang tanya ustaz, perlu ke kita membatalkan solat Jumaat dan buat sembahyang Zuhur? Orang jawab tu orang alim, saya kata. Alim majlis fatwa jawab tu. Saya bukan alim majlis fatwa, saya kata. Betul lah dia buat tu. Dia kuit tuan-tuan. Dia sebut pula hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu fi buyutikum. Apa maksud dia? Sembahyang kamu ini di rumah. macam mana? Jenuh cari. Rupanya dah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku hujan, berlaku ini ada semua tuan-tuan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini panik. Jadi panik lah, dia panggil panik. Jadi kelang kabut, jadi takut, jadi ni apa Malaysia ni macam mana? Itali paling banyak. Di Wuhan dah tak ada dah. Dia berkata, macam-macam lah kita digembar-gemburkan dan ditakutkan wabak ni. Corona ni. Sakit. Mati pasti ke tak? Pasti tuan-tuan. Mati ni pasti, hidup insya-Allah, tapi kita belum kita orang Islam. Kita kena tengok situ. Fokusnya kepada orang Islam. Orang Islam ni semuanya bagus. Tak ada yang tak bagus. Kalau kita Islam, semua bagus. Tidak ada yang tak bagus. Itu kena faham mula-mula sekali. Jangan faham kan. Dia Islam tapi tak sembahyang. Itu dia, bukan Islam tu. Nampak? Islam tu menyuruh dia solat tapi tak solat. Jangan sebut Islam. Dia Islam kan tak sembahyang. Itu orang tadi tu. Itu kita kena faham begitu. Islam tu satu agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga para Nabi sebelum Nabi SAW dan dilengkapkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu lah kalau kita tengok sekecil-kecil perkara je. Kalau kita tahulah. Masa kita ambil wuduk tu kan. Kita baca doa wuduk kan. Doa wuduk tu mentasahihkan balik syahadah kita yang mula-mula sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma jannat tawabin wa ja'alna mutatahhirin. Yang itu kita baca. Dia bukan nazafah. Kalau bahasa Arab kata nazafah ni apa? Bersih. Dia bukan bersih. Tahur. Tahur ni apa? Menyucikan. Sebab tu ambil wuduk tu bagi sempurna, kita basuh habis semua anggota, 7 anggota wuduk tu, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita pula mengucap balik syahadah. Menyaksikan tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah Ta'ala. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang sentiasa bersuci dan jadi orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan. Maksudnya membersihkan jiwa kita. Sebab tu tuan-tuan pergilah, kalau pergi ke barat pun atau pergi ke timur pun, sama ada orang putih ke ataupun orang Cina ke kan? Dia akan kata paling bersih orang Islam. Paling bersih dalam dunia ni orang Islam. Itu yang pertama. Perempuan, dalam banyak-banyak perempuan, perempuan yang paling bersih perempuan Islam. Sebab dia jaga habis semua. Itu dia tuan-tuan. Di situ kita kena faham. Untuk sakit tadi tu.
Maksudnya, apa maksud saya ni? Maksud saya ni saya nak cerita kat tuan-tuan, setiap penyakit itu ada ubatnya. Pasti ada ubat. Kan? Itu ubat yang dipanggilkan ubat jiwa, rohani kita tadi. Okey. Orang kena corona ni ataupun orang yang penyakit macam ni, dia kena jumpa doktor. Nah, dia kena jumpa doktor. Jangan tak jumpa doktor. Ada kawan eh pergi umrah. Dia buah pinggang. Tengok tak? Buah pinggang. Patut dialisis kan? Orang buah pinggang ni. Dia duduk Madinah. Daripada Malaysia dah cuci lah. Buah pinggang dah cuci lah. Sampai ke Mekah. Sampai di Madinah. Dia tak cuci buah pinggang. Saya tak tahu dia tak cuci buah pinggang. Saya ingat okey lah. Dua hari. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima dia pergi ke Mekah. Tolak ke Mekah. Nak buat umrah. Udah hijau muka. Udah hijau muka ni. Tanya lah. Dia dah sejuk. Demam kan? Hang pasal apa? Tanya dia. Tak ada apa ustaz. Tak ada apa-apa. Dah berselimut tebal. Musim-musim panas selimut. Ke apa? Kan? Tak ada apa. Sikit-sikit je. Demam apa? Boleh lah ustaz demam. Itu dia tengok muka. Apa hai? Mata hijau? Tanya. Tak ada apa ustaz. Okey lah. Dia kata. Kan? Yelah saya tanya sakit apa? Saya tak tahu dia dialisis. Tak tahu. Jadi kata mungkin tak dialisis kot. Yeah. Ha? Dialisis kena dialisis lah. Dia kata. Ini rawatan hospital. Kena pergi. Cuci darah. Kawan saya khabar ustaz. Ayo zam-zam memulih ni tuan-tuan. Ayo zam-zam memulih. Memanglah boleh. Tak ada masalah. Saya khabar okey je kalau minum air zam-zam. Kalau okey air zam-zam yang kau minum sekarang ni. Kalau tidak dengan dialisis. Mata kamu tak hijau lah. Muka kamu tak ada hijau. Aku yang nampak, kamu tak nampak. Saya kata dia. Oh iya ke? Kamu tengok cermin tengok. Dia pun tengok cermin. Betul lah Ustaz. Okey, sekarang pergi dialisis. Pergi dialisis. Dalam ihram tu lah. Dia pergi dialisis. Pergi hospital Arab. Arab cek dulu darah dia apa semua-semua. Besok kata Arab. Pagi besok baru pergi dialisis. Baru ambil time nak cuci balik. Malam ni kena buat umrah pula. Bawa wheelchair. Tolak. Buat umrah. Selesai umrah apa semua. Dia pun lehat tidur. Pagi besok hantar hospital Arab. Hantar hospital Arab petang balik. Kan? Balik petang tu relax, segar je, muka merah je. Apa eh? Oh, okeylah. Okeylah ustaz. Lain kali bukan air zam-zam tak boleh. Saya kata, air zam-zam tak boleh. Air zam-zam ada ubat dia, memang boleh penyembuh. Setiap penyakit air zam-zam boleh menyembuhkan. Saya kata, kecuali dua ni lah. Kalau nak tahu. Apa dia? Mati tak boleh sembuh, dialisis tak boleh sembuh. Saya kata dia. Katanya panjang O-nya tuan-tuan. Ikut kawan lah. Kawan tu doktor ke tak? Kawan tu bukan doktor pun. Kawan tu kabur. Air zam-zam okey kau minum. Itu pertama kali tuan-tuan. Ada pula dua tahun lepas. Seorang juga dialisis. Belajar lagi. Tadi saya belajar tadi tu. Yang kena cuci tu. Ni belajar pula. Bawa dialisis. Dia pergi dialisis apa semua. Elok. Sebab dia dah kabur awal-awal. Kita bawa orang dialisis. Ni sakit ya. Saya nak sebut sakit tu. Bila bawa pergi dialisis. Balik. Dua hari lepas tu tengok muka kembang. Kan? Muka kembang. Apa hair pula kembang ni? Demam ke? Tidak ustaz, okey lah. Tapi pasal apa muka hari tu elok muka macam saya tiba-tiba jadi kembang? Macam gigit tebuan ni? Tak ada apa ustaz. Terlebih sikit. Ni. Apa yang terlebih? Minum air. Takkan minum air pun terlebih tak boleh? Saya kata saya dialisis dia kata. Apa kena-mengena dialisis dengan minum air? Saya kata, dialisis ni dia kena minum air kadar dia saja. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tu je dialisis. Lepas tu pergi dekat telinga dia. Mereka tak kencin apa? Kata dia. Tak boleh kencin orang dialisis katanya. Saya kata. Ilmu lagi tuan-tuan. Kan? Lepas tu saya kata jangan lebih, jangan kurang. Dapat dua ilmu. Tadi air zam-zam kan? Air zam-zam ni bukan semua ubat boleh buat. Satu, dialisis tak boleh. Yang kedua tadi, jangan lebih minum, jangan kurang minum. Macam kita tak ada apa-apa, 8 gelas lah satu hari. Itu daripada sudut kesihatan biasa, 8 gelas. Panas hari ni. Tuan-tuan berapa gelas minum? Penyakit ke tidak? Kalau tak cukup 8 gelas ni, penyakit tuan-tuan. Mana minum banyak ustaz? Yalah, dah pukul 11 pergi minum air sirap. Jadi tak jadi? Air sirap. Okey.
Lepas tu kadang-kadang pukul 2 lalu, teh sedap pula. Teh apa? Teh sedap ke? Teh susu sedap ke kan? Ha, sudah RM2 pula. Tuan. Lepas tu apa lagi? Ha, petang kan kopi pula. Memanglah 10 gelas ya, satu hari. Tapi air mineral. Ha, mineral itu apa? Sebab tu kena tahu tuan-tuan. Kita minum air mineral ke yang masak? Terkabur kat saya. Ha, di rumah minum air apa? Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Nama jangan sebut. Antara dua je. Air masak ke atau air mineral? Ha, siapa minum air masak? Ha. Haji minum air apa? Air masak. Air tapi. Air tapi. Ha, air tapi. Air tapi. Jangan sebut. Tak boleh sebut. Kenapa tak boleh sebut? Rugi sebut tuan-tuan. Dia dapat percuma je, ya, tahu. Rugi je. Tuan-tuan sebut masuk live, nanti orang dengar, "Oh, kena beli benda tu. Ayo tu, orang tu kabur." Ah, ha, jangan. Sebab tu saya kabur, jangan sebut kabur. Jangan kabur ayo tu. Ayo masak. Okey. Air masak ni kalau tuan-tuan minum, tak okey tuan-tuan. Dia panggil ayo apa air masak ni? Ha, itu jawapannya. ayo mati. Hidup ke tidak? Ha, mati dah. Mana ada air tu, tak ada lah. Mineralnya dah habis. Kalau air tapis, boleh minum? Boleh. Boleh lagi. Yang paling bagus ialah air mineral. Ha, kan? Mineral. Tuan-tuan cari air mineral. InsyaAllah lah. Ha, itu kat Malaysia lah. Kalau air zam-zam, boleh aja air zam-zam. Okey lah. Tapi parah lah pula duitnya. Eh, lah. Ha? Macam satu syekh ni katalah. Okey. Nak elakkan apa ni, Syekh apa? Al-Urfi. Ha, Syekh Urfi. Dia kata apa? Nak mengelakkan kenanya corona ni, dia kata apa? Nabi dah sebut dalam hadis dia, makan tamar 7 biji satu hari. Spesialnya kurma apa? Ajwa, tuan-tuan. Botak kepala. Sekilo 120. 7 biji satu hari. Ha, nak habis corona ni tahu bila? Ha, itu yang botak kepala tu. 70, ha, RM100. RM120. Itu yang dulu tahun lepas. Kalau tahun ni tengah-tengah panen ni, jangan harus beli. Confirm mahal punya kan? Ha, itulah orang buat. Ha? Ha, corona. Dia kata makan buah tamar 7 biji. Ha. Allah bagi dah. Ha. Dekat kita ni ayat Quran untuk virus. Apa dia ayat dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu ayat dia. Ha, itu ayat corona. Bukan corona saja, mana-mana virus, mana-mana kanser, insya-Allah boleh dimatikan. Ha, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, nampak? Itu yang pertama. Satu lagi ayat. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Anhar tu kena berhenti dekat situ. Lepas tu baru sambung. Kan? Baru sambung. Kan ada kolam Nabi tu. Asalnya kolam Nabi. Anhar tu apa dia? Kemudian apa dia ayat ujung tu? Ha, situ dia punya bacaan untuk kanser. Ha, termasuklah corona ni. Ha, lagi apa? Ayat sakit. Tuan-tuan amalkan 7 kali. Pagi, subuh tu, selepas kita baca wirid tu, tuan-tuan amalkan 7 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Ha, berapa kali? 7 kali tuan-tuan. Ha, 7 kali. Pagi. Kemudian lepas maghrib 7 kali. Ha. Apa kan? Ke tak apa? Ha. Oh, ayat itu aku pun tahu, tak payahlah panggil penceramah jauh-jauh, katanya tuan-tuan. Ya, memang tahu. Aminnya hidup. Nampak tak? Bila teringat baru, oh, ustaz khabar malam ni, dia pun baca malam ni. Esok pagi? Udah, lebur. Eh, haram. Itu orang Kuala kata kan. Tak dibaca juga. Bacalah. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya nak sebut dekat tuan-tuan. Saya amalkan ayat ini, saya tak masuk banyak kedai siang. Lillahi ta'ala.
Ha. Saya hanya amal ayat ini. Banyak kedai siam saya tak masuk. Kenapa kedai siam saya tak masuk banyak? Minta maaf lah kalau ada toki siam kat sini. Tapi pastikan anda tidak melakukan sihir kepada orang. Ha. Anda tidak ada benda-benda yang menyembunyikan. Ha. Itu dah kena faham. Nampak tak? Ha. Ada satu kedai saya masuk. Saya baca ayat itu. Baca. Nah. Bila baca tuan-tuan, tukang buat air, belakang buat air tu berbulu badannya. Berbulu badannya. Ha, lepas tu pinggan yang kita makan tadi tu masih bersusun kan? Ha, ada jin jilat tuan. Panjang lidahnya jilat. Ha. Kita nak makan tak jadi eh? Sebab kita nampak eh Allah buka, ya Allah boleh buka hijab seseorang. Ha, tu je. Saya cerita dekat tuan-tuan, ini pengalaman. Pengalaman saya merawat. Saya dulu merawat. First kali, saya punya sanad rawatan saya dengan Tok Guru. Almarhum Harundin. Itu first time. Perak ni, ada 10 orang je. Masa itu. Di Masjid Negeri. Saya ambil masa itu. Kan, first kali. Saya merawat orang tu. Adik-beradik je. Yang buat ni, dia ni ada anak perempuan, 5 orang anak perempuan. Sian tuan-tuan. Adik kawan ni, adik dia sendiri, adik beradik dia sendiri yang buat anak-anak saudara dia. Bila orang mari pinang, kan? Bila orang datang nak meminang, batal, tak jadi. Confirm nak jadi kan? Lepas tu tak jadi. Nak jadi, tak jadi tuan-tuan. Ha. Kenapa tu? Sebab dia menggunakan sihir tadi. Ha. Eh? Sekejap saya teranglah sihir ni sikit-sikit. Ha, ini saya bagi tahu, sakit dulu. Okey. Sakit ni kalau ikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Sihat sebelum sakit dia kata. Kena jaga diri kita ni sihat sebelum sakit. Tua ni sakit ke tak? Tua ni penyakit ke tak? Tua ni penyakit tuan-tuan. Tua kita ni penyakit. Ada yang boleh sembahyang macam biasa lagi, ada yang dah sembahyang atas bangku, ada yang sembahyang di bawah. Ada yang tak boleh datang masjid dah. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan tuanya dia. Ini bukan sebab mati, sebab tuanya. Mati itu tak ada kira. Budak pun boleh mati, orang tua pun boleh mati, orang yang tak nak mati pun dia mati. Nampak tak? Orang tak nak mati, mati. Berapa ramai orang yang terkejut mati. Hari itu saya pergi hospital Ipoh. Abang saya masuk ICU. Sembang dengan India sebelah tu. You sakit apa? Katanya dia. Saya sini mau tebuk, doktor mau tebuk, mau buang air. Dia kata, air itu nak dibuang. Paru-paru dia berair, tuan-tuan. Nak buang air. Oh. Itu macam. Ya, dia. Jadi saya, itu siapa itu? You punya bapak lah. Terak saya punya abang. Apa saya? Darah tinggi sudah naik atas. Dia punya urat kepala semua sudah pecah. Oh, takut oh. Mati lah, dia kata. Oh, dia tanya mati lah. Tak tahulah, saya kata. Dia tu, sembang dengan saya pukul 10 malam. Pukul 11, pukul 12 doktor masuk tebuk ni. Pagi besok dia yang keras, abang saya hidup lagi. Tu ceritanya. Mati tu tak kira. Itu sebab mati, cerita lain. Tapi sakit tadi. Macam-macam penyakit yang ditimpakan oleh Allah Taala kepada manusia. Sebab apa? Bila orang tu mati, orang akan tanya, dia sakit apa? Betul tak? Itu lupa lah. Tapi kita tak adalah kata, oh macam ni, tak patutlah Tuhan ambil muda lagi mati. Tak, takkan ada. Itulah kalau kita belajar hikmah tentang kematian. Saya mengajar kitab tu. Saya mengajar kitab Misteri Alam Kubur ni. Sebab tu saya kabur kat tuan-tuan. Kita ni sakit. Baik. Kita digembar-gemburkan dengan penyakit ni. Saya dah bagi dah ayat tadi tu. Amalkanlah. InsyaAllah lah. Dengan izin Allah SWT. Dengan apa yang kita lakukan ni, dengan kerana Allah tadi tu, wuduk kita sempurna, kita baca alam tarakai, kita baca inna ta'ina kal kausar, bismillahilladzi, kita baca insyaAllah, mudah-mudahan kita terselamat daripada penyakit virus tadi ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, Arab Saudi tu kan ke panah? Dia bertanya Arab Saudi tu panah? Memanglah panah, saya kata Arab Saudi ni panah. Panahnya bulan 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Sekarang musim apa? Bulan 10, 11, 12.
Ha, itu musimnya musim sejuk, tuan-tuan. 1 2 3 pergi ke 4, itu musim apa? Musim bunga dia panggil. Ha, penyakit tu datang bulan berapa? Ni sekarang. Bulan 2, bulan 3. Maksudnya apa? Hidup ke tidak? Demo kabur. Dia ni kalau kena panas dia mati. Tapi kenapa ke Saudi dia datang? Depa tak perasan dekat Arab Saudi tu musim tu musim apa? Tengah musim bunga. Boleh hidup tak? Boleh lah. Nampak Allah punya kuasa. Sebab tu kita balik-balik tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Weh, Sungai Siput tak kena lah kalau ikut-ikut 2-3 hari ni. Panas betul katanya tuan-tuan. Tuan-tuan cakap bersuara tu. Nampak? Orang tak kena kampung kita. Okey, mana mahu. Panas elok orang tu. Matahari terpacok atas kepala. Nak makan pun sekejap je orang kan. Tak boleh berhimpun lama dah katanya. Kita rata kita okey. Zop turun petang tu hujan, besok pagi 10 orang meninggal. Macam? Nampak tak? Sekali dengan hujan-hujan tu dia datang. Sebab tu apa? Cakap besar tadi tu. Jangan. Allah Ta'ala punya kuasa, tuan-tuan. Tu. Kita balik-balik pada situ. Allah dah buat benda ni dan dia tahu akan hapuskan macam mana. Sebab dia penciptanya. Sebab tu kena kenal Allah, kita khabar. Bila kenal Allah, insya-Allah lah. Selamat orang Islam ni. Dia tak takut pun. Okey. Nampak tak? Tak takut pun. Okey je. Kenapa okey? Semalam Jumaat. Berhimpun kan? Pendek ke tidak panjang khutbah? Macam biasa je. Elok je macam biasa kan? Dua suku habis kan? Macam tu lah. Tadi Datuk pagi tadi, dia cakap saya apa? Tak sempat Ustaz nak bagi tahu kepada imam supaya pendekkan khutbah. Saya kata senang je kalau imam tu tahu dah. Baca rukun yang pertama. Lepas tu ayat taqwa. Lepas tu satu ayat Quran. Kemudian apa intisari khutbah hari ni? Udah lah dia kata. Cukup lah. Tak sempat kabur macam apa. Dia pun takut nak ubah khutbah katanya. Kan? Saya baca khutbah memang tak ada teks tuan-tuan. Lepas tu kabur siap-siap lah. Tuan-tuan jangan cari teks saya tak ada. Nak ulang balik tak ingat dia kabur. Sekali je. Naik atas mimbar, bumbang, habis. Turun bawah habis. Kita nak kabur kan? Pendek. Pendek lah. Dia jadi pendek. Tak ada apa masalah insyaAllah. Orang Islam. Yakinlah dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba ustaz cakap ni, esok pagi ustaz mati. Ustaz tu kena virus lah katanya. Bukan. Allah Ta'ala tetapkanlah kita mati besok. Mati lah. Tak boleh elak tuan-tuan. Nampak? Berapa ramai yang kita rasa elok, sihat, apa semua. Tapi dia sakit, mati. Mesti ada sakit dan mati. Tak? Itu yang pertama, sakit. Yang kedua, kita ambil tajuk. Saya tak boleh panjang kan? Sekarang ni pun 8.30. 8.35 lah. Kalau saya terus sekarang, mau pukul 11 tuan-tuan. Sebab ada rawatan lagi depan ni. Siapa nak rawat boleh lah, tak ada masalah. Kita ambil saka. Tuan-tuan ada saka tak? Ke nak saya tengok kan? Boleh? Haji ada saka? Tak tahu? Semua saka. Betul ke tak? Umur apa ni? Umur. Berapa? 76. Tuan Mengusi? 71. Adik lah ya. 76 tu. Haji berapa ni? 66. Okey. 70 masuk 63 katil semua saka tuan-tuan. Faham tu? Faham? 63 katil semua saka. Kata Kolok Rani bukan kata Ustaz Ali Sobri. Kolok Rani kata, itu umur semua umur saka. Betul lah, panjang umur. Alhamdulillah, halal sebelumnya Allah Ta'ala bagi kita sampai 71, sampai 76, duduk kat masjid. Alhamdulillah, tuan-tuan. Gitu. Nampak tak? Tu dia panggil umur saka, umur tu panjang. Allah bagi kita dalam keadaan apa? Baik. Saka saya nak sebut ni, yang tak baik. Okey, yang pertama sekali apa? Orang dulu-dulu dia buat apa? Nak buka Sungai Siput ni, dia pakai apa? Dia ada jin dia kan? Dia ada bantu dia. Kalau dekat Cemor tu dulu, Cemor, Ulu Kuang, Dolar Hantu Raya namanya. Tuan-tuan kenal? Ni orang tua-tua tuan-tuan. Dolar tu ada tiga. Kan? Dolar Hantu Raya satu, itu memang jenis angkat tu waktu maghrib. Angkat atap rumah ni dia boleh angkat waktu maghrib. Koma jangan tegur aku je katanya. Tegur runtuh katanya tuan-tuan. Demo dia angkat lah. Ada orang tak tahu. Woi, $4 angkat atap demo. Boom jatuh kawan. Bukan $4 angkat. Jin $4 angkat. Tu jin lah maksud dia.
Kan ada seorang lagi. Seorang lagi panggil dolah juga. Dolah apa? Dolah babi dia panggil tuan-tuan. Siat sampai dia meninggal, dia bertanya, "Ustaz kenal dolah babi?" "Eh jangan, saya khabar dia dah matilah. Jangan sebut dolah babi. Panggil je Abdullah. Abdullah tu baik sebenarnya, saya khabar. Jangan panggil hujung tu." Ha, memang tidak kita nak bagi tahu dolah ni ada dolah ni, dolah ni dolah. Dah okeylah saya khabar. Saya sebut dekat tuan-tuan ni untuk riliskan dengan cerita saya ni. Nah, itu saja. Bukan saya mengata dia tak, tapi orang ni. Waktu maghrib dia angkat. Boleh angkat atap. Ha, tu tiang atas tu. Boleh angkat belegor tu, boleh angkat. Ha, tapi syarat dia bila? Waktu maghrib. Ha. Dia buat bendang tengah hari. Ha, tengah hari, tengah-tengah panas buat bendang. Orang pagi-pagi kan, tengah hari. Hai. Dia duduk kedai kopi. Dia menampak dia. Siapa dia yang buat kat bendang tu? Ha, itu tuan-tuan. Ha, itu dia punya khadam dia, kita panggil. Cin dia. Kan, saya tak bawa. Ada yang terbaru saya merawat baru ni, ada satu budak Yasin 5. Duit shilling masa ini Yasin 5. Ada kat rumah saya simpan. Masa ini Yasin. Dalam kereta saya satu tu ada Yasin 5 masa ini Yasin. Yasin tu 5 kali diulang. Ha, Yasin 5. Dia ambil daripada abang dia. Abang dia ambil daripada ayah dia. Ha. Dia kata, "Ustaz, ada apa kena mengena dengan yang ini? Ni, duit shilling ni." Ha, saya pun tengok. Saya baca ayat kursi. Saya baca ayat sihir wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Baca tiup, tuan-tuan. Keluar yang dalam khadam dalam tu keluar. Ha, gambar khadam tu duduk. Saya kata, "Kombo kat mana benda ni?" Ha, saya bawa kat punggung dalam wallet. "Mana buat apa wallet?" Dia kata boleh dikebel. Saya kata, "Nanti saya ambil, kalau saya ambil golok boleh?" Dia kata, "Saya ambil golok orang pakai benda ni, kebel ke tak?" "Oh jangan lah ustaz, mati aku orang." Ha, mati tu tak kebel dah tu. Dia kata, "Roma ni biar betul." Saya kata, "Nak kebel pula, nak kebel buat apa tu? Nak pergi perang?" Dia kata, "Tidak lah." Katanya kan, lagi. Dia kata, "Tak lah, yang saya tahu itu je. Abang saya kata dulu, sebelum dia mati, kamu ambil ni. Ini khadam," saya kata, "ada khadamnya. Kamu nak ke tak nak? Bagi kat ustaz lah. Ustaz boleh bela khadam tu," katanya tuan-tuan. "Aku bela pula," katanya. "Tak nak," saya kata, "tak nak, tak apa. Saya tak nak bela," saya kata. Itu ada kat saya tu. Kan? Ha, saya pulih kalau balik. Oh, ada jam, tuan-tuan. Saya pergi ke Ceras. Jam. Ha, rado, berapa ribu rado? Haji Dolah? Rado. Tak tahu. Oh, 10,000 dekat tuan-tuan. Paling-paling kurang 3,000. Rado yang orang Mekah selalu pakai tu kan. Oh, dia bagi. Tengok. "Ada apa pada jam saya ni, ustaz?" Baca ruqyah apa semua. Kan? Ha. Dia yang sakit. Aduh, pasal apa akak sakit? Saya kata, "Saya baca kat sini. Saya baca kat jam ni pasal apa akak sakit?" "Tak tahu lah, ustaz." Ambil letak tepi jam ni, letak tepi tu. Ha, saya kata, "Berapa ribu harga jam?" "Lebih kurang lah, ustaz. 10,000 perempuan, tapi bukan dia punya, bekas dia apa, suami dia, arwah suami dia punya jam." Tuan, bila saya rukiah apa semua okey dah, dah sihat, dah elok balik, dia nak bagi hadiah tu. "Jam ni ustaz, saya hadiah kat ustaz lah, jam radu ni." "Tak nak," saya kata, "simpan dekat pejabat saya lah." "Oh, kalau saya jahat tuan-tuan, saya jual 10,000 tuan-tuan. Tapi tak lah, tak ada buat apa benda tu. Kan? Bersangkut paut dengan jin. Kenapa ada jin? Dia guna ayat tadi. Yang dipanggil tadi apa? Ada dia punya saka dia, tuan-tuan. Yang kedua, orang ni guna juga untuk kelihatan apa? Nampak cantik. Nampak smart. Umur dah 80, tapi nampak smart. Ya kan? Kan? Tapi kalau dia ambil wuduk, dia semayang, itu okey lah. Kan? Ini jenis sembang kedai kopi, tak pernah pergi masjid ni, tuan-tuan. Nampak? Yang gegur-gegur kemarin tu yang tak pergi masjid. Oh, bising bukan main lagi. Pasal apa tak boleh pula semayang Jumaat pula? Nanti kan? Patutnya kena lah semayang Jumaat. Macam pasal apa harap? Rupanya dia tinggal 3 kali lah Jumaat. Tu kena faham. Itu dia bising. Minggu sudah tak ada Jumaat. Limpat kapio, betul? Itu dia bising tu. Ustaz, patut mana boleh? Jalan je lah. Apalah perlis ni? Oh, dia takut sampai ke Perak. Saya kata, "Apa? Tak ada lah. Tak ada apa. Tinggal 3 kali dah kan?" Saya kata, itulah pasal. Nasib baik buat hari ni. Tidak, jatuh kapur lah, saya kata. Dia tak faham, tuan-tuan. Benda tu yang dia katakan macam mana, apa semua, dia tak faham. Itulah, kena faham. Kita memahamkan orang, jangan marah. Hang betul lah kapi. Marahlah kawan. Tapi kita kabur lah. Betul tak benda tu? Benda tu berlaku. Sebab tak ada. Yang ni, nak lagi nampak cantik, menarik, lagi apa lagi? Dalam ni, memikat. Orang tengok dia pun, berkenan no orang tengok dia.
kan? Boleh, tak ada masalah. Nak jernihkan muka, ambil wuduk selalu. InsyaAllah ada nur pada wajah kita ini. Tuan-tuan rajin ambil wuduk, muka kita ni ada nur. Nampak? Bukan hanya semata-mata wuduk tu ketika mana nak solat saja tuan-tuan tak. Ada orang baca kan ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Boleh baca ayat. Ayat apa tu? Kan? Ini kalau orang lama-lama dia tahu tu, buku mujarabat. Kan? Dalam buku putih mujarabat tu, itu ayat pengasih katanya. Jangan salah ertikan ayat tu. Ayat tu betul. Yang salahnya siapa? Niat kita tu salah. Tuan-tuan ya. Kena bagi betul. Apa lagi dia guna saka ni? Untuk kelihatan. Nampak dia ni, digeruni. Orang takut dekat dia. Nampak tak? Boleh jadi kebel tu. Kan? Selalunya, minta maaf cakap lah. Kebanyakannya, yang belajar-belajar, apa? Silat. Kan? Yang belajar-belajar silat ni. Kalau perang, letak dia barisan depan sekali. Agak-agak syahid ke tak? Dia berani ke tak? Sebab dia kebel. Kan? Ni Rasulullah ni. Ayat ni. Oh, dahsyat tuan-tuan. Saya dekat Mekah buat haji 2007. Dia tak kenal saya ustaz. Bila saya pakai ihram, nampak biasa je. Tak pakai baju ustaz lah. Kan? Tak pakai, bukan pakai jubah. Dia pakai baju tabung haji. Adalah satu jemaah ni. Dia ni memang jual kelambu Kaabah. Jual kelambu Kaabah. Bawa kelambu Kaabah. So ni lah tuan-tuan. 300.5 sekali dengan minyak Hajar Aswad. So tu depa duduk ni dia jumpa jemaah haji kan. Haji nak beli ah. 300.5 apa semua-semua. Depa tembanglah untuk apa minyak ni? Bagus juga ni. Kalau berniaga jadi pelaris. Berniaga jadi pelaris. Tu yang pertama. Kalau bawa kereta selamat, tak accident ni tuan-tuan. Saya dengar, saya pergi dekat. Kata dia, haji nak ke? Dia tanya saya kan. Dia cerita balik, ulang balik saya kata. Ulang balik. Apa tadi dia punya khasiat? Khasiat yang pertama ni dia kata, kalau bawa ke kedai ni, kita gantung dekat kedai tu. Kemudian buka botol ni, dia akan ajak aura dia tu, orang akan masuk kedai kita ramai eh. Pelaris dia panggil. Satu. Kemudian yang kedua tadi, kalau haji bawa dalam wallet, insya-Allah bawa kereta tak accident. Kalau corner macam mana corner? Tanya dia. Yang tak accident kan. Kalau corner macam mana? Nak kena corner ke tak? Itu kena corner lah. Kalau straight jatuhlah katanya kan. Merodumlah semuanya. Salah tu, tipu oranglah saya kata. Tak boleh menipu gitu. 300.5. 3 orang dah beli. Kelambu Kaabah tu bukan betul kelambu Kaabah yang diambil tuan-tuan. Kelambu Kaabah tu yang dah buang. Yang buat Kaabah tu, yang dia lebih-lebih tu dia buang-buang, itu dia kutip lebih jual kat orang. Orang Melayu ni, dengar pelaris laju je beli. Itu 300.5. 300.5 pelaris besok ini. Ada dekat saya. Saya kata saya kalau saya ambil berapa? Free lah kata tuan-tuan. Tak apa ustaz ambil saya bagi free lah. Tak free apa, dah untung dekat kawan tadi dah 1,000. Kan? Benda tu benda buang. Saya tengok balik betul lah ada tulis Kaabah apa semua kan. Saya tu tengok Allahu Akbar, dekat sini pun boleh tipu lagi. Kan? Tu saya khabar dekat jemaah tu. Tuan-tuan nak berniaga kan? Nak berniaga ustaz apa semua. Senang aja ayat dia. Wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu innallaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tu je kata baca. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ya Allah, biarlah ramai. Aku buka kedai ni ramai orang masuk. Insya-Allah. Dengan ikhlas kita tadi, Allah izinkan ramai. Tu tadi.
Kadang kalau pergi Teluk Intan, maaf cakaplah tuan-tuan. Apa ramai orang pergi Gulam Rasul. Ha, Teluk Intan, Gulam Rasul. Pergi dekat dinding itu, berpalang macam ni ha. Ha. Maaf cakap. Kan, guna. Ha. Kawan saya. Ini kawan, dia bawa daripada India datang. Pakai serban, pakai kopiah apa? Pusing gede. Saya kata buat apa ni? Pelari ustaz. Alah, saya kata nak buat pelari apa? Kedai hang memang ramai orang makan lah, tapi saya lari lah. Hang bawa mari daripada mana ni? Daripada India. Membayar kapal terbang apa semua? Bayarlah. Dia kata kan? Allahu Akbar. Saya kata tak payahlah. Dah kedai kamu memang roti canai, kedai kamu memang ramai orang makan je. Saya kata kan? Tak payah nak buat pelari lah. Berapa orang bayar dia? Kapal terbang bayar, hotel bayar, duit lagi poket dapat. Saya kata, tu. Saya nak cakap dengan dia, saya tak pandai cakap Urdu. Saya tak pandai cakap Tamil, dia tak kerti. Ha. Nak cakap apa? Tengok je lah. Kan? Ha. Itu bahaya tuan-tuan. Sihir. Ha. Sihir yang digunakan. Okay? Sihir ni macam-macam lah. Ha. Kalau kita tengok pada bab sihir ni, macam-macam ada. Kan? Ha. Sihir itu apa? Ha. Sihir itu ialah sesuatu simpulan atau jampi yang disebut atau diucapkan oleh penyihir atau satu pengamalan yang membawa kepada kesan kepada tubuh, hati atau akal mangsa sihir dengan tidak berhadapan secara langsung dengannya. Ha, itulah yang saya pernah tunjuk dalam TV tu, satu kayu kan dipaku. Ha, dia dah paku tu 99 paku. Dia dah pakulah. Tinggal satu je lagi. Ha. Keluarga ni memang, dia ni Arab, bukan Malaysia, dia Arab. Keluarga ni memang tak okey apa semua tuan-tuan. Memanglah sakitnya apa, derita ditanggung apa semua. Kesian tengok. Ha, rupa-rupanya ada orang sihir dia. Dekat rumah saya, ada satu orang ni, dia kata apa? Ha. Dia sembang dengan saya. Saya tak percaya lah Ustaz, orang boleh sihir-sihir orang. Tak percaya. Saya kata, ha, kalau abang tak percaya, saya nak buat macam mana? Kan? Ha. Tapi benda ni berlaku, bang. Kan? Abang kena bawa abang tahu. Ha. Lepas saya cakap tu, tuan-tuan, sembang dengan dia tu, 3 hari dia hilang. 3 hari, keluarga dia cari, tak tahu dia di mana. 3 hari dia hilang. Tu. Ha. Hari yang keempat, anak dia cuci longkang, jumpa botol. So ni. Botol itu balut dengan kain kuning, penuh akor dalam tu. Dia mari datang kat rumah. Ustaz, ini apa Ustaz? Saya kata ini sihir. Sihir, orang sihir keluarga Roma ni. Saya kata, ayah kamu mana ayah kamu? Ayah saya hilang 3 hari lah. Kamu tak report boleh apa? Tak payah report. Dia menjaga kan, nanti dia balik lah. Tak apalah, kalau kamu rasa macam tu tak apalah. Saya kata, patutnya 3 hari nak report lah. Selepas 24 jam, tapi tak report tuan-tuan. Bawa, saya tengok benda ni, saya rukiahkan apa semua-semua, saya suruh dia pergi buang kat sungai. Kan? Ha, lepas tu, hari yang kelima, ayah dia balik. Ayah dia kata, aku tak nampak rumah. Tuan-tuan bayar tengok. Hari-hari balik rumah, tak ada nampak rumah. Ha, tu, sihir tu. Sihir. Ha. So, kita kena tengok juga, tuan-tuan. Ha. Kita selalu sebut, orang ni lah, kalau datang pejabat, atau datang berubat, dia kata apa? Ustaz, dia kata, saya tak buat orang. Memanglah tuan-tuan tak buat orang. Tapi orang buat kita tak? Ada orang yang buat kita. Tapi saya tak boleh tuduh siapa tuan-tuan. Ha, tak boleh tuduh siapa-siapa. Ha, kadang-kadang kita, ini contohnya selalunya yang berlaku sihir ni kepada orang yang berniaga. Ha, kan, orang yang berniaga. Dia berniaga, elok. Lepas tu dia kurang. Sampai last kali tutup kedai. Ada tak? Banyak kan? Wah, banyak. Kakak saya berniaga di Perlis. Dia guna Siam. Dalam ramai-ramai berniaga tu, dia je buat roti jala yang besar tu. Orang buat roti jala juga. Kecil kan, tapi dia buat yang besar tu. Satu kuali tu dia buat besar. Ha. Daripada 15 kilo, 20 kilo dalam bulan Ramadan tu, susut. Tahun yang ketiga tuan-tuan. Orang lalu je depan kedai dia. Customer lalu tu. Yang selalu beli tu. Lalu je. Esok pagi tanya, hang tak buka kedai malam kah? Nampak depan.
Lah aku cari juga kota jalan hang. Ha tuan. Nampak? Lepas tu khabar kat saya. Saya pergi lah. Saya pergi ziarah buat. Buat tabur balik garam, tabur balik apa? Lada hitam. Ha, itu dia punya pagarlah. Ha tabur bacalah, ada yang kita baca ayat dia, tabur. Dengan izin Allah Taala, kan? Ha, alhamdulillah, niaga balik. Niaga balik. Lepas tu jumpa pula duit syiling. Ha, Syihir menggunakan duit syiling pula, tuan-tuan. Ha, ini janganlah. Tuan-tuan berniaga, depan kedai kita jumpa ada duit syiling. Jangan ambil, tapi ambil. Ambil terbanya. Ha, 5 kupang je. Nanti bawa masuk dalam. Bawa masuk dalam kedai kita tu, habis. Nampak tak? Daripada luar, dia bawa masuk dalam. Ha. Saya yang buat travel, agak-agak kena ke tak? Travel. Ha. Berapa orang yang nak pergi umrah katanya? Kita bukan macam syarikat besar-besar, kecil lah. Berapa ramai orang nak pergi? Pun ada orang nengki yang tak. Ha. Kita rawat kan, dia hantarnya kotak rokok kosong. Dia pergi hantar, betul-betul dia pergi pintu saya, pintu pejabat, letak. Ha. Hope letak, belah. Bukan dia isap rokok di tepi, tidak. Letak, lepas tu dia pergi, tinggal. Ha. Tengkorak kera, jumpa. Sian kera tu. Ha. Semelihnya, panggangnya tau. Boh. Tu dekat Bido. Yang bas selalu berhenti dekat Bido tu. Turun tempat jalan lama, highway, lepas highway tu keluar, jalan lama tu. Ha. Ada satu kakak. Masak nasi lemak basi. Masak balik, tanak balik basi. Orang ujung sana basi, orang sini pun basi. Ha. Tak apalah kak, kalau saya buat ni, akak janganlah kata apa-apa pula. Ini saya cuba buat, saya tolong akak lah. Nanti saya pergi Bido ni saya buat. Pergi, tuan. Tabur apa? Air lada hitam dengan tu. Ha. Besok paginya, dia jumpa bangkai gagak depan kedai dia, tuan. Ha. Bangkai gagak pula depan kedai dia. Hebat lagi lah dia main kan. Telepon balik, ustaz. Dia mau main gagak pula ustaz. Tak apa, kita gagahkan dengan Allah Ta'ala. Saya kata, ha. Buat kali kedua, saya bumbung air sekali. Ha. Tabur atas bumbung, tabur atas atap apa semua. Bila tabur tuan-tuan. Ha. Dah tabur, saya kata bagi tempoh 3 hari je kak. Nanti akak telepon saya balik. Jangan telepon saya lah. Telepon 3 hari lepas ni. Ha. Dia telepon seminggu lepas tu. Tak 3 hari. Seminggu lepas tu dia telepon. Ha. Geng-geng itu juga. Yang meniaga tu juga. Ha. Tak buka-buka kedai seminggu. Pergi jumpa. Udah demam tuan-tuan. Ha. Jangan main-main. Kan? Ha. Kalau cerita saya memang gelak tuan-tuan. Satu cerita. Bulan berapa hari tu saya pergi Mekah. Makcik ni ikut saya pergi Mekah. Sebelum pergi Mekah, dia kabur. Ustaz, saya ni ada pendamping dia. Oh. Saya kabur lah, pendamping tu macam mana? Ha, dia nak suami saya. Kan, dia nak suami saya. Sihir lah tuan-tuan. Dia nak suami saya, dia persihirkan saya ni. Bagi sakit, bagi tak suka, bagi nampak buruk, udur apa semua. Oh, tak apalah. Saya kata, saya cubalah. Saya cuba. Ha. Saya takut benda ni berlaku kat Mekah, Ustaz. Kan? Ha. Saya takut benda ni berlaku kat Mekah. Ha. Tak apalah, kita pergi dulu. Saya kata, tak apa, tak ada masalah. Kita pergi dulu, insyaAllah. Dah puan dah daftar, akak daftar dah, kena pergilah. Jomlah pergi. Dia pergi. Pergi sampai Mekah, duduk di Mekah. Madinah tak ada apa-apa. Di Mekah. Ha. Hari keempat duduk di Mekah, masuk jin. Kan? Ha. Panas. Hangat. Hangat macam ni. Bau-bau apa hair pula dah dalam sebelah bilik aku. Kan? Saya tak ingat yang dia tu ada jin. Kan? Ha, lepas tu makcik seorang tu. Makcik tu kata, dia tengok makcik tu. Aku menyampah tengok kamu. Jangan kamu tengok aku. Aku benci kat kamu. Kan? Eh, dah bergaduh pula dalam bilik ni apa hair pula. Lepas dia pergi. Apa hair makcik? Tak tahulah ustaz, dia dah menyampah tengok saya. Saya ambil ayur. Saya tabur je ayur gitu. Ha, saya renjih ayur. Oh, dia kata, makcik boleh ubat juga lah, boleh merawat. Boleh, dia kata, sikit-sikit lah ustaz. Tapi ni rasanya besar ni, kata makcik tu tuan. Apa yang besar? Jinnya tak boleh lawan, besar katanya kan. Oh, iya ke? Ha, tak apalah. Acik dia duduk, dia keluar. Ha, mana orang? Dia tengok ke? Dia perhati tengok diri, ngantai bawah. Ha, akak kenapa? Dia kata, saya tahu dia kan, dia nak kena tu. Akak kenapa? Aku benci kat kamu, dia kata saya. Kenapa benci saya? Kamu nak rawat aku. Aku benci kat kamu. Jin dia cakap tuan-tuan. Ha. Saya baca ayatul kursi, saya baca alam tarakai, saya baca alam nasyrah, saya baca ayatul Fatihah. Tiup. Dia lemah.
Relax sekejap. Lepas tu naik kuat balik. Ha kan? Ha, masa kuat tu saya kata, kamu datang dari mana? Ha. Aku datang daripada Ipoh, katanya. Ipoh tu besar, dekat mana Ipoh tu? Katanya dia. Ha. Ipoh lah, dia cakap. Ha. Kenapa? Ha? Macam mana boleh sampai ke Mekah ni? Ikut dia naik kapal terbang. Jin kabur naik kapal terbang. Main tu. Jin tu kata apa? Ikut dia naik kapal terbang. Allahu Akbar. Silap aku tanya soalan. Soalan bodoh tanya. Apa lagi nak tanya ni? No? Okay. So sekarang. Okay. Saya kata. Sekarang ni. Kamu dah sampai dekat Mekah. Kamu kena jadi jin soleh. Saya kata apa? Haa. Okey okey, boleh boleh kata tuan. Ah tu jangan jangan percaya lagi tu. Dia kata boleh tu jangan percaya. Jin jangan harap percaya. Percaya sakit. Ha, ha? Boleh boleh. Okey, saya khabar. Nak keluar sekarang ke tak? Ha, saya nak keluar. Okey, sekarang aku rawat eh. Saya baca. Dia khabar apa? Tak betul baca ayat tu, salah kata tuan. Oh, kau orang ajar betul. Ha, saya kata hang banyaklah punya salah saya kata kan. Ha, ambil air kenjir, dia dah melupa-melupa. Lepas itu dia tanya, okey, okey, okey. Serendah, serendah. Kalah, kalah, kalah. Tak mahu, tak mahu. Ah, okey, dia kata. Keluar tak sekarang? Satu soalan. Ah, ya. Kalau di Mekah ni, saya nak pergi ke mana? Ah, kalau di Mekah ni, nak tinggal di Mekah ni. Tak apalah, ada satu masjid, nama dia Masjid Jin dekat Makla tu. Dia daripada Ipoh mana, dia tahu Makla tu kat mana? Saya pula silap pergi kabur gitu. Yang aku pergi kabur Makla tu, bukan tahu pula kan? Betul. Eh betul aku cakap. Ha, tak, rupa tak betul. Makla tu dekat mana? Tanya tuan-tuan. Ha, Makla ni dekat Mekah ni lah. Tapi ujung sana ada Masjid Jin. Situ ada makan tak? Dia tanya. Ha. Nak makan ke? Ada makan tak? Ha, tak tahulah ada makan tak ada makan. Saya tak pernah pergi masjid tu. Tu. Kalau ada makan, boleh. Dia kata. Tak ada makan, tak mau. Dia cakap. Oh, kasar. Ha, baca balik ayat kursi. Baca, baca, baca. Okey, nak keluar, nak keluar, nak keluar. Dia kata. Okey, okay. Tak apalah. Saya kata dekat dekat Arab ni biasanya tak ada makan. Tak ada bagi jin-jin makan, tak ada. Dia tak ada jamu pisang macam kat Malaysia. Saya kata bawa dia. Kan? Nah, jamu-jamu pisang tak ada. Tapi boleh keluar. Get out sekarang. Okay? Baiklah Ustaz. InsyaAllah. Saya keluar. Baca tuan-tuan. Saya bagi rukyah. Kesian tengok orang ni. Letih dia. Kan? Kita baca-baca-baca keluar. Okay. Dialog dengan dia. So sekarang tu Masjidil Haram kan? Jalan ni tu Masjid Haram. Hampir sekarang kat Masjid Haram. Bertaubat di Masjid Haram, kata dia. Baik Ustaz. Ha, sembang pergi. Ha, sampai ke LA, sampai ke LA. Jadi balik makcik tu. Ha. Jadi balik. Baru-baru apa hai makcik ni? Ha, makcik apa hai? Dia ngikut balik Ustaz ni. Ha? Kan janji aku tak nak ikut. Saya kata, saya sayang nak buang katanya. Pula. Habislah kata aku. Habis, tak boleh lah saya kabur. Dah makcik saya nak buang, makcik bawa tu sampai mati lah saya kabur. Saya dah tinggalkan kat Mekah gitu. Nah, lepas tu saya tanya balik. Masa nak balik tu, saya tanya. Balik ni naik apa pula? Naik kapal terbang lah, kata tuan-tuan. Ha, dua kali kapal terbang naiknya. Pergi dia naik kapal terbang, balik naik kapal terbang. Itu jin tu. Oh, jangan tuan-tuan. Ini kata sihir yang berlaku. Nampak? Ha, itu belum jadi ular. Ha, jadi ular, sihir. Adik-beradik suami nak rebut harta suami meninggal, nak ambil daripada perempuan ni. Nak ambil harta. Jadi ular. Ha, macam ni tangan. Oi, kasar. Baca itu kursi. Tunduk dia, tangan dia. Tapi tangan macam tu. Nak matuk di tangan je kan. Ha, bunyi ular. Gelik, sial tuan-tuan. Habis baju terbuka habis. Aib dia keluar. Tutup. Kata tak boleh. Okey, sekarang ni kita tuan-tuan kena keluar. Dia ni tak boleh kita rawat dalam bilik je. Oh, duk melawan. Psh, 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 macam tu. Oh, dah asyik pakai bomo Hindu ni ke apa? Ha, kan? Ha. Kena buat lah tuan-tuan. Tu kata. Buat perjanjian, dia minta perjanjian. Kan? Ha. Saya ni, ha. Aku nak keluar daripada tubuh badan, kau mesti bagi aku makan. Cari tempat makan aku baru boleh keluar. Je. Oh, banyak lah kata cerita dia. Kan? Ha, ini jin. Jahat kan tuan. Sihir. Ha, eh? India Bukit Mercu. Saya pernah rawat satu India daripada Bukit Mercu. Jinnya datang daripada India. Nak masuk dalam kepala dia satu, sini satu, dada dia, satu lagi dekat hari-hari dia duduk. Jin tu, tiga ekor jin. Nak jadikan dia suami. Suami tak nak. Suami dia kata, Haji saya tak mahu lah, Haji tolong bikin lah, saya tak mahu. Apa tak mahu? Saya tak mahu dia masuk itu dalam badan punya, saya tak mahu. Sekarang tengok dia sudah jadi cakap lain tu. Dia bukan ini macam ni orang, dia ini orang baik punya, dia cakap.
Tak apalah saya kata bos. Kita cuba je. Pap, tangkap yang kepala punya, bola betul. Satu. Tangkap yang kedua dekat sini. Tangkap yang ketiga semok je tuan. Mana semok ni? Kan baca-baca-baca, eh semok nampak. Duduk kat hari-hari. Memang semoklah. Tahu ha. Oi, semok betul kat mana hutan duduk ni? Lah, ish kata, ha, semok. Baca-baca-baca, bawa keluar. Okey, sekarang ni duduk dalam botol ni. Apa katanya? Kami nak makan, kena bagi makan. Saya tak boleh cakap, saya tak faham tu dia cakap tadi. Translate lah. Lambatlah jadi, jadi lama. Translation. Ha, jawab. Okey. Saya bawa naik kereta Spectra. Tiga botol je saya bawa. Allahu Akbar. Berderup kereta saya tu, bawa pergi Gunung Cura. Tahu Gunung Cura? Dekat hospital tu. Ha, bawa-bawa situ dengan kawan sebelah. Campak botol tu saya akan bawa. Campak-campak botol lepas ke dalam sungai. Ha, selamatlah jin tu saya akan bawa, tak payahlah dah. Dalam sungai tu. Ha, campak. Dia kawan tu campak, tersilap campak. Janji nak letak dekat, janji dah letak dekat toko Hindu tu. Kan? Ha, kuil tu letak kat situ. Tapi campak, tercampak dekat tu. Ha, masuk sungai Kintal. Ha, lantaklah kata hanyut. Siapa buka botol tu nasib ke saya akan bawa. Ha, jangan. Kita pergi mana-mana tempat tuan-tuan jangan harui. Jumpa duit RM10. Dia ikat dekat tali tu. Ha, dalam tu tutup ribut. Selama hari ni kita dengar cerita cerita aje. Bila kita dah merawat baru kita jumpa benda tu. Itu berlaku betul tuan-tuan. Sihir orang buat. Jin duduk dalam botol tu. Orang buang. Ha. Kan? Perjanjian dia. Ikut nanti ya. Kalau siapa yang ikut kamu kau buka tu, ikut dia balik. Ha, jenuh tuan-tuan. Ha, sebab itulah banyaklah yang datang merawat dengan kita ni santaunya, sihirnya, sihir yang paling banyak sekali. Sihir yang paling banyak pula kawan-kawan juga kadang-kadang. Ha, itu yang sian. Nampak? Orang yang berniaga itu paling banyak sekali kena. Kita nak ubat, kita nak jadikan dia macam mana nak bagi sihat balik bukan senang tuan-tuan. Tu apa? Amalan kita. So saya nak pesan dekat tuan-tuan ni kan, yang sihir ni, saka saya dah sebut, sakit pun saya dah sebut, sihir ni. Okey. Ha, macam mana kita nak dinding diri kita? Ini saya bagi lagi satu ayat lah, betul. Okey. Baca ayat kursi 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Bukan 7 kali terus. Sekali kita duduk sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat, sunat hajat 2 rakaat, itu sunat pendinding dia panggil. Tak ada, memang tak ada istilah pendinding, tak ada. Saja aku sembahyang sunat pendinding. Mana ada? Tak ada. Mampus cari tak jumpa. Sebab tu saya kata sembahyang hajat. Kita sembahyang hajat 2 rakaat. Kita baca Fatihah, kita baca Ayatul Kursi. Rakaat yang kedua kita baca Fatihah, kita sambung dengan Qul Huwallahu Ahad. Ha. Kemudian duduk, kita sembahyang dah habis dah 2 rakaat tu, duduk antara 2 sujud, letak tangan depan macam ni, kita baca Ayatul Kursi yang pertama. Okey? Habis aja tangan tu. Kita niat dinding depan kita. Kemudian kita baca Ayatul Kursi yang kedua, kita niat untuk dinding belakang kita. Kemudian kita baca Ayatul Kursi yang ketiga, kanan kita. Ayatul Kursi yang keempat, kiri kita. Ayatul Kursi yang kelima, atas kita. Ayatul Kursi yang keenam, bawah kita. Dan yang ketujuh, dalam diri kita. 7 kali Ayatul Kursi. Tuan-tuan, tiup last kali, sapu daripada umbun-umbun kepada, bawa ke bawah, terus sampai kaki, kona balik, tepuk pinggang 3 kali. Okey, tolak balik atas. InsyaAllah. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Bukan izin Ustaz Ali Sobri. Izin Allah. Kita tidak terganggu. Ha, kalau badan tu dedor-dedor tu, ha, raut-raut je. Kita baca gitu. InsyaAllah. Tuan-tuan. Cubalah. Ini saya bagi ni. Ha, saya datang itu dua tahun lepas. Ini datang balik. Nanti 2 tahun lagi lah baru datang pula. Ha. Apa dia? Sekali lah. Tidak. Bila kita rasa balik. Ha, bila ada rasa balik macam tak seronok, tak ada tadi, buat balik semayang hajat. Kan? Ha, sebab masjid ni saya kata tadi. Hari tu, saya ceramah. Panggil sekali. 2 tahun lepas. Ni datang pula. Ruqyah pula. Ha, 2 tahun lagi lah. Ha, kan? Sama ada jumpa tuan-tuan, tak jumpa tuan-tuan. Wallahualam. Ha, tapi kita jumpa juga. Ha, itu cara saya buat. Ha, rawatan-rawatan. Dalam apa, sampai sahabat saya lah kemarin, ha, dia kata apa, Ustaz Abdullah Khairi kata, ni Ustaz Ali ada Sobri ada sini ni, ha, oh Ustaz power the jin, dia cakap tuan-tuan.
power the jin kau bunyi aku. Dia kata kan. Kau saya tu. Dalam TV juga. Dia kata ustaz tu power jin tu. Pawang tu besar tu. Boleh tangkap jin dia kata. Tak ada tuan-tuan. Ha? InsyaAllah lah kita biiznillah je dengan izin Allah Ta'ala je. Ha, saya kongsi dengan tuan-tuan. Satu jam ni. Kan? Ha, pukul 9 lebih lah. Saya kongsi dengan tuan-tuan. Untuk apa yang saya bagi dekat tuan-tuan dari tu. Okay. Ha, tuan-tuan boleh lah. Bila saya bagi tu, tuan-tuan boleh amalkan. Ha, maksudnya sanad itu ada daripada saya, daripada tok-tok guru saya yang saya belajar bab rawatan-rawatan ni. Ha, saya merawat insya-Allah. Ha, kalau tak ada kesempatan malam ni nak merawat, rasa-rasa nak dirawat ataupun siapa yang nak dibawa dirawat, saya punya pejabat dekat Ipoh je. Manjui. Simpang nak masuk Manjui tu. Traffic light tu, tengok sebelah kiri tu ada pickup travel. Okey, ha, situ. Atau kalau ada pen, saya nak bagi nombor telefon. Senang. WhatsApp dengan saya. Atau WhatsApp dengan PA saya lah. Ha, nanti dia buat temu janji untuk kita boleh buat rawatan. Ha, tak kisahlah siapa-siapa pun. Malam ni memang saya akan offer. Ha, sebab tu saya tak boleh ceramah panjang. Kalau saya ceramah panjang, kan, saya nak merawat lagi kan. Ha, rawatan kami bukannya orang kata apa, sekejap-sekejap tak. Ha, kita tak. Kita buat betul-betul. InsyaAllah. Dengan izin Allah Ta'ala. Ha, tu Pak Haji belakang tu dah sihat dah tu. Tu. Ha, Datuk punya adik-beradik tu. Tadi, Datuk Syed punya adik-beradik. Dia berubat dengan saya tu. Nah, ha, tadi, adik Datuk tu eh. Adik Datuk tadi, dah berubat. Ha, InsyaAllah tu tuan-tuan. Jangan risau lah. Saya tidak menetapkan. Oh, saya lagi pening tu saya kabur tadi. Saya lagi pening. Berapa ribu pula nak kena bayar? Tak ada. Kita buat je. Nak scan? InsyaAllah. Kita scan malam ni. Tak ada masalah. Scan macam mana Ustaz? Saya tak pakai MRI dah lah. Saya pakai scan saya lah. Tuan-tuan. Ha, kalau melupa-melupa orang, aku ada orang lelaki jarang. Orang lelaki ni dia kat mana pun dia steady je tuan-tuan. Payah nak cakap orang lelaki kena jin. SUK tu saya buat. SUK Ipoh tu kan. Yang pejabat tanah lama tu, ha, main guli. Ketak, main. Tengah-tengah hari main guli. Ha, itu buat lah. Budak perempuan. Ha, kena dedor dia cakap. Tu saya kata, dedor ni ada dalam badan. Ha, saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah baru. Dia dah, katanya, oh, sudah. Dia kata, bodoh. Kan, segan dekat orang. Lepas tu saya kata, okey, saya berhenti sekejap. Saya nak tanya puan. Puan uzur sekarang kan? Uzur Ustaz. Ha, okey, nanti kita rawat lah. Kalau uzur ni, kita rawat kemudian. Bagi yang tak uzur tu. Ha. Sebab itu lain sikit, tuan-tuan. Ha, ni berlaku. Kawan tu kena tumbuk ni. It's okay. Berbekas biru ni. Belakang ni bergaris. Bekas kuku. Ha. Bangunan apa? Pejabat tanah lama tu. Saya masuk. Orang tak boleh masuk. Peti tu saya masuk. Hari tu dia pun panggil masuk. Oh, dia fail lama tu. Zaman orang putih punya fail. Sampai hari ni punya fail. Ada dalam tu. Saya masuk. Mak. Saya kata dahsyat. Ha. Koma simpan dengan dia-dia sekali. Koma simpan. Dia kata, ha? Buat tabur garam apa semua. Ha? Ha, kalau nak yang nak pagar rumah tu, ha, dia kena garam lada hitam. Ha, kalau sempat beli malam ni boleh. Jangan jual kat China je. Kalau beli kat China, dia Terengganu ni. Saya pergi China Terengganu. Saya minta beli garam. Waktu maghrib tak jual katanya tuan-tuan. Apa yang tak jual? Mana boleh pantang orang Melayu. Kamu tak tahu apa katanya. Oh, China Terengganu sama dengan kita juga. Ha, betul? Ha, saya kata pakcik tu, apa? Saya pergi. Ha, mana kedai sini nak pergi beli garam? Pergilah. Pergi-pergi kedai Cina, tak boleh jual je. Maghrib sekarang, mana boleh jual? Apa saya? Saya kata. Hey, you tak tahu ke? Mana boleh jual? Garam tak boleh jual, oh, maghrib. Ha, dia tak boleh jual. Jual je lah garam tu maghrib. Garam kasar minta, tak ada baginya tuan. Sampai sudah tak bagi. Ha, you tak nak belajar ke? Dia cakap, tak nak baca ke? Ha, jangan. Itu Terengganu. Kalau pergi Cina, Sungai Siput, Cina Kuala pun mungkin orang kali sama je. Sebab dia duduk dengan orang Melayu tu. Orang Melayu kan pantang bagi garam maghrib. Ha, dia tak boleh. Ha, tuan-tuan, kalau nak pagar rumah, ha, cari garam kasar, cari lada hitam. Ha, boleh saya ada ni? Ha, kan? Tu saya kabur tadi. Nanti saya kabur lah. Bila saya dah rukia apa semua, saya kabur lah macam mana nak buat. Kan? Ha, kok ada rumah yang berbunyi-bunyi. Ha, kan? Yang berbunyi-bunyi. Mana tahu? Tuan-tuan je tahu rumah tuan-tuan. Eh, ha, kalau nak ngelak dari kena pencuri Ustaz macam mana? Ha, nak keluar rumah, pegang dekat pintu tu. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan
fa'akshaynahum fahum la yubasirun. Ya Allah, kalau ada orang niat jahat nak masuk rumah aku, kan? Jangan bagi dia keluar. Itu aja. Ha. Kalau ada orang niat jahat nak masuk rumah aku nak mencuri, jangan bagi dia keluar. Ha. Contoh kita pergi Kuala Lumpur lah. Ha, tapi jangan kalau tuan-tuan pergi niat pula nak pergi Kuala Lumpur tu sebulan, nak tanya kawan tu kering dalam rumah. Mati kawan. Ha, itu kena faham lah. Tiga hari nak musafir ni boleh lah. Yang panjang-panjang jangan. Ha, maksudnya tiga hari tuan-tuan nak pergi ke Kuala Lumpur, ya Tuhan aku, kalau ada orang nak mencuri di rumah aku apa semua, ha, jangan keluarkan dari rumah. Dia boleh duduk dalam rumah tu. Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh apa semua. Ha, tapi yang baru ni berlaku, satu orang ni dia masuk rumah orang ni, orang tu baca amalan di ayat itu, tak boleh keluar dia. Dia tak boleh keluar. Dia hidup dia tu, empat hari tu hanya minum air. Dia nampak air. Sedangkan biskut ada atas meja, dia tak nampak semua. Dia nampak apa? Air tu je. Dan masa tuan rumah tu balik, kan? Ha, bila tuan rumah tu balik, loh ada orang dalam rumah aku. Nah, bini dia punya marah lah tuan-tuan. Mencuri lah. Eh, tak boleh marah, kata dia. Jangan marah. Ini jangan marah. Ha. Kenapa jangan marah, bang? Kamu buat je kopi, bagi dia minum. Kan dia keluar lah, kan? Dia pun buat kopi, bagi minum apa semua, bagi duit RM10, suruh dia pergi beli makan. Keluar. Jangan sakitkan dia. Itu je, tuan-tuan. Itu niat dia. Ha. Kalau orang nak masuk rumah kita, kan? Cuba dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah. Mudah-mudahan berlaku benda tu, itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, wallahu a'lam. Ha, ada soalan? Ya. Ha, baca. Ya pada maka pusat kita boleh amal tak? Pakai zikir untuk berhidup. Ah, boleh. Kalau ayat wataba'u tu panjang. Panjang. Falamma tu boleh baca. Lau anzalna. Kalau dah hafal, boleh baca. Itu di antara ayat-ayat yang elok untuk sihir. Paling bagus tiga kul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul wallah, kul a'udzu bir falaq, kul a'udzu bin nas. Tiga kul ni. Okey. Ha. Kita memang kita baca, tapi tak pernah niat untuk pendinding. Ha, kita kena niatkan untuk sebagai pendinding. Insya-Allah. Nabi ajar. Kan? Apa ayat tu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin tu ada dua. Ha. Nampak? Jin tak nampak satu dah. Satu lagi jin yang daripada manusia tu. Ha, nampak tuan-tuan? Ha, itu tadi lah. Sebab tu saya kata dekat tuan-tuan tadi, awal-awal tadi khabar tadi. Ada orang, saya tak kacau orang, saya tak buat apa, tapi orang susah hati tengok kita. Ha, itulah. Ha, itu kena jaga. Ya? Ha, itu dalam nak dijadikan ayat Yunus ayat 82. Apa tadi? 81-82. Boleh juga diamalkan. Tak ada masalah lah sebab ayat tu memang ayat sihir. Satu lagi surah As-Saffat. Ayat 1-10. Surah As-Saffat. As-Saffat As-Saffa. Ha, tu ayat tu bagus. Untuk pendinding juga. Ha, tapi kalau dah yang kita hafal, biasa yang kita hafal tu, tiga kul itu yang datang memang sungguh daripada hadis Nabi SAW. Yang tadi ni ditulis oleh para ulama. Tuan-tuan, dia tulis buku untuk rawatan. Ha, kan dia tulis macam ni. Okay? Ha, sebab tu kadang-kadang kita tengok pelik. Macam penyakit corona ni kan. Ha, ni bagi ilham, Allah bagi ilham kat saya ni nak cabut kat tuan-tuan. Di Terengganu dia minum, dia makan apa? Ikan singgam. Ha, orang Perak mana dia makan ikan singgam? Ha, dia situ kunyit, serai, asam Jawa. Ha, asam keping, asam Jawa. Empat tu. Ha, dia masak, dia bawa lengkuas lagi. Itu semua ubat. Nampak tak? Ha, halianya, lengkuasnya, apa semua ubat. Dia masak, dia rebus haya dia, kemudian minum dan juga makan sekali dengan nasi. Ikan singgap. Profesor cakap tu. Ha, itu untuk corona tu juga, dia kata. Ha. Ha, kita tadi bagi ayat-ayat Quran je tuan-tuan. Yang ni bagi macam ni pula. Okey lah, kita cuba buat. Mudah-mudahan ada kesembuhan. Ha. Saya tak ada bawa je malam ni. Sebab semalam habis stok. Zaitun dengan buah tin. Campurkan dua sekali. Ini ikut tafsir Al-Munir. Tafsir kepada surah Watini Wazzaitun. Apa keberkatannya? Di antaranya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili ialah
menyuci darah kita kembali, satu. Yang kedua, menyuci usus. Yang ketiga ialah cuci buah pinggang. Ha, itu buah tin dengan buah zaitun. Keberkatannya, tuan-tuan. Ha, ada tak bulan lepas saya jual, kan? Saya dah rukia apa, saya jual kan. Makcik tu beli, bulan ni dia beli balik. Tiga butir tu. Dia kata, ustaz, rasi. Rasi tu maksudnya okey lah. Sebab buah tu kita kena faham dan minyak tu pun kita kena faham. Kerana apa? Kerana dia merupakan berkat yang ada dalam Al-Quran, tuan-tuan. Siapa amal buah tin dengan dengan apa minyak zaitun? Amal lah. Bukan nak banyak apa. Satu sudu kecil lah, satu sudu teh tu. Ambil sebagai amalan kita pagi-pagi. Perut kosong, minum. InsyaAllah, bagi sihat, tuan-tuan. So, saya nak buat sikit pengumuman. Ada barang yang saya bawa ni lah. Selain daripada air ruqyah saya, okay, yang ni air bidara 5 purut, boleh buat mandian dan boleh juga pakai untuk kita gangguan apa semua kan, dah kita ruqyahkan. Satu, ini minyak urut zaitun, urut je, tak boleh makan. Yang makan tu lain, ini untuk urut saja. Kemudian ini minyak bidara, apa ni, 5 purut dengan bidara aromaterapi. Untuk selesema ke apa-apa boleh, tuan-tuan. Dah ruqyah, semua dah kita ruqyah. Termasuk air ruqyah. Air ruqyah saya tu, satu botol, RM3. Ha. Dua botol, RM5. Ha. Empat botol, RM10. Untuk apa? Untuk wakaf sahaja. Wakaf air. Ha. Kita buat wakaf air. Ha. Malam ni dekat sini, malam biasa saya dekat mana, saya bawa benda tu, so kita wakafkan balik. Air. Bayangkan, daripada 10 kotak, dah beratus ribu dah. Ratus ribu dah kita ruqyah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita buat tu, kenapa? Kita nak bantu orang. Saya tak jual air. Satu orang kata jual air pula. Kita tak jual air. Air tu dengan niat untuk apa? Wakaf. Wakaf mak kita, wakaf ayah kita, wakaf kita, suami isteri. Nak banyak lagi, sekupang seorang pun boleh wakaf ni. RM3 buat 30 nama. Kita niat dalam hati. Adik-adik aku semua ni 30 orang. Ya Allah, ni aku wakafkan untuk air ni. Tu je. Okey, apa bacaannya? Fatihah, Ayatul Kursi, Selawat Nabi, 3 kul. Tu saja nak minum air tu. Okey. Kalau kita ada anak-anak kecil yang ada gangguan. Tak ada dah anak, cucu-cucu. Cucu-cucu kecil tu yang baru lahir, yang dah lahir 3-4 bulan, 5-6 bulan. Payah nak tidur, maknya susah nak tidur. Bagi nyusu pun tak mahu apa semua. Baca je Ayatul Kursi. Daripada kakinya, tiup tolak sampai ke kepala. Begitu. Letakkan budak yang kecil tu. Baca sambil. Kita dah baca habis tu, kita tiup daripada kaki naik kata. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ini pernah berlaku. Dekat Lahad, Ipoh. Kita daripada Sesi 18, ada satu tokoh India, kuil tu, kuil tu dia, saya tak tahulah, dia mengata kuil tu kuil puja, saya tak tahu, wallahualam. Anak saudara saya lalu situ, balik waktu maghrib, balik wah-wah, seronok, kan? Lepas azan maghrib tu, dia punya menjerit, merah muka. Muda laki-laki, dia kena tengok dulu, telurnya, kalau ikut kaedah rawatan, angin pasang ke tak, tapi tak ada kena-mengena apa-apa pun, tiba-tiba dia menjerit. Bila menjerit, tengok muka, dia nampak, kan tak ada hijab, kita ada hijab, dia tak ada hijab. Dia menjerit-jerit. Saya pun baca, bawah tu, baca Fatihah, Ayatul Kursi, tiup daripada kaki naik ke atas. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, senyap terus lepas itu. Maksudnya dia ada gangguan. Kita panggil situ, dia ada gangguan. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Saya dah bagi ijazah ni. Maksud apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni malam ni, saya bagi dengan ijazah sekali. Setengah ustaz dia bacakan sekali kan? Ada, saya bacakan. Tuan-tuan ingat je apa yang saya bacakan ni? Apa ni je, kita dah ada ijazah dah. Saya terus bagikan ijazah je kat tuan-tuan. Mudah-mudahan lah. Sebab tuan-tuan meramek, tuan-tuan buat, saya dapat pahala, tu je. Kita bukan buat benda ni untuk kita dapat duit banyak, tidak. Kalau itu niatnya, memang tak dapat lah. Tak dapat, tuan-tuan niat lah, betul ya. Orang tu, kalau niat dia nak kaya dengan duit ruqyah, tak kaya. Tu je cerita je. Sekali je orang pergi, bayar RM4,000, siapa nak pergi lagi? Tu kawan saya kena pagar rumah RM4,500. Mula-mula pagar. Rupa-rupa terlupa nak lebur lagi hitam. Tambah pula RM500. Ustaz, ustaz pagar rumah berapa? Pagar rumah, aku bukan kontraktor, saya kata.
Tak adalah pagar rumah, pagar rumah berapa? Pagar rumah apa? Saya kan bukan kontraktor. Kalau kontraktor kena bawa lah plan apa semua. Saya mana tahu, saya apa? Saya ustaz. Tidak. Ni ha, yang rukiah-rukiah tu lah. Saya baru ni kena ustaz. Kena berapa? 4,500. Wujud, mahirnya dia kata. Kalau bagi kat aku, bagus. Dia kata dia. So, saya kata lah. Kira-kira buat pagar tu, jin masuk ke tak masuk? Rasa-rasanya ada juga katanya. Itulah pasal kata. 4,500, dia tertinggal ustaz. Dia plus lagi 500, tertinggal lagi hitam. Oh, naya tuan-tuan. Kalau kita jadi bomo bagus kan? Ada dia tinggalnya. 1,000 mula-mula. Lepas tu tinggal pula. Allah, tertinggal pula 5 katanya. Bayar 500 lagi. Datang pula kali ketiga, bayar lagi. Letih kawan. Itulah kena. Kita kena berhati-hati. So, saya faham tak tuan-tuan semua. Malam ni, kita kongsi sama-sama ilmu. Siang sihir apa semua. Nak disambung lagi pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah saya akan kongsi lagi dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sudi jemput saya lagi, tak ada masalah. Saya bawa pula lagi yang cerita-cerita lain. Ataupun ayat-ayat lain untuk pendinding kita. Masa kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. InsyaAllah mudah-mudahanlah apa yang kita kongsikan pada malam ilmu. Pada malam ini, ilmu yang sedikit ini daripada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ada keberkatannya dan kerahmatan daripada Allah. So, last kali ini, saya kabur tadi lah. Ambil, tulis, kalau ada apa, pen, nombor telefon. Okey, nombor telefon saya. 012 507 607 6945 507 6945. Pakainya 012. Okey, kalau kod-kod apa-apa yang nak ditanya apa semua, WhatsApp dulu. InsyaAllah saya boleh tolong tuan-tuan, boleh sama-sama kongsi ilmu. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu merupakan kelemahan saya sebagai seorang manusia. Saya minta ampun, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.